saat melakukan patroli sosialisasi pemutusan mata rantai penyebaran virus corona dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar di Makassar. Anggota polisi dari Polsek Panakukang justru mendapati seorang pemuda sedang mabuk akibat menghisap lem di depan sebuah ruko di wilayah Panakukang. Saat interogasi oleh petugas di tempat kejadian perkara, pemuda ini justru tidak memperdulikan pertanyaan petugas kepolisian. Pemuda ini kemudian dibawa ke kantor Polsek Panakukang, Makassar untuk menghindari aksi kejahatan. Jadi terkait ada yang diamankan, kami melakukan patroli di wilayah Panakukang. Sangat disayangkan sekali kami mendapati salah satu warga dari Kecamatan Panakukang sedang melakukan, kalau bahasa di Makassar mungkin ngelem salah satu lem Ibon di depan ruko, salah satu tempat kami lakukan patroli. Jadi memang sangat disayangkan, kita semua sedang mendapat musibah ataupun kita sedang iba sekali dengan adanya pandemik corona, virus corona ataupun COVID-19 ini, tapi masih ada warga yang secara sadar dia melakukan lem. Tadi kami langsung tanya kepada yang bersangkutan, beliau secara sadar melakukan lem. Jadi kami sangat menyayangkan sekali